Tiga nelayan terombang-ambing di tengah laut setelah perahu yang mereka naiki terbalik di perairan Ujung Genteng, Sukabumi, Jawa Barat. Seluruh korban diselamatkan awak kapal yang tengah berlayar di perairan tersebut. Kayu. Menggunakan batang kayu dan pelampung, tiga nelayan Hasdur, Dery, dan Sulaiman terombang-ambing di tengah laut perairan Ujung Genteng, Sukabumi. Mereka terapung di tengah laut setelah perahu yang digunakan untuk mencari ikan terbalik dihantam ombak tinggi. Seluruh korban ditemukan awak kapal MV Marta Baruna yang sedang berlayar melewati perairan tersebut. Usai dievakuasi, ketiganya segera diberi makan dan minum lalu dibawa ke Lampung dan sedang dijemput keluarganya. Terdapat 4 kru kapal atau perahu. 3 diantaranya berhasil diselamatkan oleh kapal tongkang dan 1 korban atas nama Deden yang sampai saat ini masih dalam pencarian. Sementara itu, 1 nelayan lain bernama Deden dinyatakan hilang dan segera dilakukan pencarian oleh tim SAR gabungan. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan.